Oke, selamat siang. Hari ini saya akan konten bagaimana cara pasang PJU tenaga surya 3-in-1. Nah, sebelum kita kasih tutorial terlebih dahulu, ini adalah lampu PJU 60 watt ya. Terus ini adalah baterai pack 60 watt dan ini adalah solar panel 135 WP. Oke, kita lihat. Jadi di sini sudah tersambung kabel panel surya. Ya, di sini. Nah, ini kabel panel surya yang nanti akan kita colokkan ke baterai. Ya. Oke, selanjutnya kita akan kasih tutorial bagaimana caranya memasang lampu PJU 3-in-1 60 watt. Oke. Oke. Ini terlebih dahulu kita colokkan lampunya, nah, kabel lampu ke kabel baterai. Nah, di situ indikatornya menyala seperti ini, merah hijau. Oke, kita tunggu sesaat. Kita tunggu sesaat. Oh, dan inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita seperti biasanya, guys. Kabel panel surya akan kita colokkan ke baterai. Seperti ini. Nah, jadi ini sudah terkoneksi ya. Mudah sekali. Dan saya rasa kalian cukup belajar dari tutorial ini. Jadi di baterai ini ada dua kabel ya. Nah, dua kabel ini, kalau satu untuk kabel lampu, yang satu untuk kabel solar panel. Nah, mana yang kabel untuk lampu? Yang kabel untuk lampu ini, nah ini colokannya yang ada jarum 4. Jadi ini untuk lampu. Sedangkan untuk solar panel yaitu kabel yang ada jarumnya 2. Oke, cukup sekian dulu tutorial ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.